Oke, recordingnya udah mulai. Di video kali ini saya akan menunjukkan gimana cara main game Air Max Strike di menit-menit awal pakai pesawat Striker di map Nashorn. Play. Login, ini lagi loading. Selanjutnya, video selanjutnya setelah ini ya, kita bakal membahas gimana caranya main di menit-menit awal juga pakai pesawat Striker juga, terus mapnya di Crater ya selanjutnya. Play, custom, create new group, 1v1, add bot. Kita pesawatnya seperti biasa yang Striker, skinnya juga seperti biasa, terus seperti biasa warna timnya biru, loadoutnya juga seperti biasa. Kita pilih di Nashorn mapnya. Terus kita ready. Kita pilih loadout-nya. Kita pilih ability-nya. Terus kita mulai ya. Kita hancurin turret yang ini, yang tempat limanya ini. Selanjutnya setelah itu kita tembakin ininya pakai armadillo-nya kita ya. Oke, kita mulai. Kita tembakin ini. Seperti biasa armadillonya 5 kontra 5 5 kontra 5 supaya kecepatan dibuatnya 2 kali lipat ya. Kalau udah kita ambil armadillonya, kita taruh di sini satu, kita taruh di sini satu. Kalau udah armadillonya kita ambil, kita heal dibawa ke atas markas. Selanjutnya kita taruh juga di sini. Terus armadillo yang ini kita ambil, yang ini juga kita ambil. Kita dibuat body blocking ya untuk creep kita supaya nggak mati creepnya. Nah, terus kalau udah ini taruh di sini creepnya supaya satu markas dikuasai oleh 8 creep ya jadinya itu. Kita buat honeypot selanjutnya. Kita taruh armadillo-nya di sini. Tambah honeypot. Iya sih, jadi kira-kira kayak gitu. Yang video ini paling cuman kita mainin segini aja ya, cuman 1 menit beberapa detik aja. Di video selanjutnya saya akan menunjukkan gimana cara main di menit-menit awal pakai Striker di map Crater ya. Video ini kira-kira sampai situ aja dulu. Oke, makasih ya yang udah nonton.